tinha explicado que deixou o Cristiano de fora por uma opção técnica. Sim, mas eu queria lhe perguntar é o que é que o Gonçalo lhe deu que o Cristiano não podia oferecer. Porque essa mudança? São jogadores diferentes. Fernando Santos mengatakan saya cadangkan Cristiano Ronaldo murni karena taktik. Pelatih timnas Portugal Fernando Santos menjelaskan alasannya mencadangkan Cristiano Ronaldo di laga lawan Swiss Rabu dini hari tadi. Santos menyebut itu murni karena taktik. Santos mencadangkan Ronaldo demi bisa memainkan Gonçalo Ramos. Dan pemain Benfica itu secara fantastis bisa mencetak hat-trick dan membawa Portugal kalahkan Swiss dengan skor telak 6-1. Ronaldo sendiri bermain selama kurang lebih di 20 menit terakhir laga dan sempat mencetak gol walaupun dianulir karena offside. Santos menjelaskan alasannya mencadangkan kaptennya itu. Cristiano dan Ramos adalah pemain yang berbeda, tidak ada masalah dengan kapten tim nasional, kata Santos. Itu strategis. Para pemain berbeda. Saya juga memulai dengan Diogo Dalot, Rafael Guerreiro, namun João Cancelo adalah pemain yang luar biasa. Itulah yang saya pikirkan untuk pertandingan melawan Swiss. Di pertandingan lain mungkin akan berbeda. Fernando Santos tak ada masalah dengan Cristiano Ronaldo. Santos terus ditekan untuk menjelaskan lebih rinci mengapa dia mencadangkan Ronaldo. Bukankah saya sudah menjawab pertanyaan ini? Tidak ada masalah antara Fernando Santos dan kapten tim nasional. Kami sudah berteman selama bertahun-tahun dan hal-hal ini tidak mempengaruhi kami, ujarnya. Pelatih membuat keputusan. Saya sudah menjelaskan bahwa bagian sepenuhnya terselesaikan dan dia memberi contoh sebagai kapten yang hebat. Portugal lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2022 dan akan berhadapan melawan Maroko.